FEB Unpad didukung oleh sumber daya yang kompeten di bidangnya masing-masing. Saat ini, FEB Unpad memiliki 149 dosen, yaitu 43 dosen Departemen Akuntansi, 46 dosen Departemen Ilmu Ekonomi, dan 60 dosen Departemen Manajemen dan Bisnis. FEB Unpad juga memiliki 20 guru besar, di antaranya 5 guru besar Departemen Akuntansi, 6 guru besar Departemen Ilmu Ekonomi, 9 guru besar Departemen Manajemen dan Bisnis. FEB Unpad memiliki 138 tenaga kependidikan untuk menunjang terwujudnya pelaksanaan organisasi yang baik. Lembaga kemahasiswaan di bawah binaan FEB Unpad terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, Badan Perwakilan Mahasiswa atau BPM, Himpunan Mahasiswa atau HIMA, 8 Badan Semi Otonom atau BSO, serta beberapa UKM binaan. Kegiatan fakultas dan kemahasiswaan bertaraf nasional dan internasional. Berikut kerjasama FEB Unpad dengan berbagai universitas dan institusi baik di dalam maupun di luar negeri. La Trobe University, Monash University, Leiden University, Northern Illinois University, Narreswan University, Ajo University, University Malaysia Pahang, Y Schools, International Management Institute, University of Barcelona, La Rochelle University, University Science of Malaysia, Bank Indonesia, PT Bank BNI, PT Bank Mandiri Persero, PT Bank BRI, PT Pertamina, PT Telkomsel, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Indonesia, PT Bank Jabar Banten, PT Bio Farma, PT Bank Syariah Indonesia, dan berbagai mitra kerjasama strategis lainnya. Bersama Unpad dari Jawa Barat untuk Indonesia ke pentas dunia. Datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran, FEB Unpad. Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran didirikan pada 11 September 1957. Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran ini bertransformasi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejak 26 Agustus 2011. FEB Unpad telah mendapat berbagai prestasi dan penghargaan yang bertaraf internasional, di antaranya ISO 9001:2015, ABES 21, dan Time Higher Education World University Ranking. FEB Unpad juga telah terdaftar menjadi salah satu anggota lembaga akreditasi internasional, yaitu Association of Asia Pacific Business Schools atau AAPBS sejak November 2020. FEB Unpad berkomitmen untuk menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di tingkat nasional, terkemuka di Asia Pasifik dan internasional pada tahun 2026 dengan sistem organisasi yang terstruktur dengan baik. FEB Unpad terdiri dari 3 departemen. Masing-masing departemen menawarkan berbagai jenjang program studi, mulai dari jenjang sarjana terapan, jenjang sarjana atau S1, sampai dengan jenjang doktor atau S3, yaitu Departemen Akuntansi, Departemen Ilmu Ekonomi, serta Departemen Manajemen dan Bisnis. Saat ini, program sarjana terapan FEB Unpad menawarkan 4 program studi, yaitu
akuntansi perpajakan, akuntansi sektor publik, bisnis internasional, dan pemasaran digital. Program Sarjana FEB Unpad menawarkan 5 program studi yaitu akuntansi, ilmu ekonomi, manajemen, ekonomi Islam, dan bisnis digital. Program Pasca Sarjana terdiri dari Pendidikan Profesi Akuntan atau PPAK, Magister Ilmu Ekonomi, Magister Ekonomi Terapan, Magister Ilmu Manajemen, Magister Manajemen, Magister Manajemen Keuangan Mikro Terpadu, dan Magister Akuntansi. Program Doktor di lingkungan FEB Unpad menyelenggarakan program keilmuan dan terapan. Program tersebut adalah Doktor Ilmu Akuntansi atau DIA, Doktor Ilmu Ekonomi atau DIE, dan Doktor Ilmu Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Rektor Universitas Pajajaran, Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran, Profesor Nunui Nur Afiah, para Wakil Dekan, Ketua SF, Profesor Dr. Ilya Afianti, para anggota SF, para guru besar, para kaprodi, para kapusdi, para dosen, para mahasiswa, serta pembicara utama kita pada pagi hari ini. Ibu Profesor Dr. Mari Elka Pangestu, MEC PhD sebagai World Bank Managing Director of Development Policy and Partnership, dan juga Ibu Moderator, Ibu Dr. Titik Anas. Selamat pagi, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melanjutkan sesi utama, saya Yusuf Bastiar sebagai Master of Ceremony yang akan memandu seluruh rangkaian kuliah perdana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Pada pagi hari yang cerah ini, kita akan melaksanakan secara bersama-sama kuliah perdana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran yang akan disampaikan langsung oleh pembicara yang tentunya sangat luar biasa. Dan saat ini beliau bertugas di Bank Dunia, yaitu Profesor Mari Elka Pangestu, yang akan membahas mengenai implikasi volatilitas dan ketidakpastian ekonomi global terhadap negara berkembang. Diharapkan seluruh hadirin untuk menyimak dengan baik apabila diperlukan untuk mencatat materi yang akan dipaparkan nanti oleh Profesor Mari Elka Pangestu. Baik, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita ke sesi selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne Unpad. Hadirin dimohon untuk menyalakan kamera dan berdiri menyesuaikan posisi duduk. Let's go.
kebenaran tempat bernaung. Insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Pajajaran lambang suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita, alma mater ku tercinta. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mendengarkan secara bersama opening speech dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran, yaitu Profesor Dr. Nunui Nur Afiyah, SE/MSc/CA. Kepada Ibu Dekan, kami persilahkan. Kepada Ibu Rekan, masih di mute.
Baik, terima kasih kepada Ibu Dekan atas opening speech-nya. Kita sudah mendengarkan secara bersama-sama opening speech dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, yang pastinya dari sambutan Ibu Dekan akan menambahkan semangat kita untuk belajar di dalam kelas perkuliahan. Terlebih lagi, ini adalah kuliah perdana bagi mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, di mana masa-masa transisi dari siswa menjadi mahasiswa. Semoga teman-teman semua dapat mengikuti perkuliahan di semester ini dengan semangat tentunya. Baik, para hadirin tentunya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini mengenai implikasi volatilitas dan ketidakpastian ekonomi global terhadap negara berkembang. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator yang akan memimpin sesi kuliah perdana pada hari ini, yaitu ibu yang sangat luar biasa, yakni Dr. Titik Anas. Izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Ibu Titik Anas saat ini bekerja sebagai staf khusus Menteri Keuangan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ia juga aktif sebagai dosen senior dan peneliti di Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran. Gelar doktor pada tahun 2012 di Australian National University, beliau menerima Australian Leadership Award untuk gelar doktornya tersebut pada tahun 2008 hingga 2012. Itu tadi profil singkat dari moderator kita pada pagi hari ini. Halo Ibu Titik Anas. Selamat pagi Ibu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Ibu sekarang sedang di mana, Bu? Baik, semoga Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya, Bu ya. Baik, tanpa menunggu lama lagi, kepada Ibu Titik Anas, waktu dan layar kami persilahkan.
bagi negara berkembang. Tidak hanya Indonesia, tapi negara berkembang yang ada di Indonesia. Ibu Mari akan lebih menjelaskan seperti apa ketidakpastian dunia saat ini. Dan implikasinya tentu bagi negara berkembang termasuk Indonesia. Adakah yang bisa dilakukan oleh negara berkembang untuk ikut berkontribusi pada penyelesaian persoalan di dunia bila ada masalah? Dan kita akan sama-sama mendiskusikan. Bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fasilitas chat di Zoom ini. Nanti kami akan memilih beberapa pertanyaan tergantung waktu yang akan disampaikan pada Ibu Mari selesai kuliah beliau pagi ini. Untuk mempersingkat waktu, Ibu, kami persilahkan Ibu memulai pelajaran hari ini, Bu. Please welcome Ibu Mari Elka Pangestu. Terima kasih, Titi, dan selamat pagi terutama kepada Ibu Nur Afiah, Dekan Fakultas Ekonomi UNPAD, dan tentu seluruh jajaran pengajar maupun mahasiswa, terutama dan termasuk yang akan mulai kuliah ekonomi pada hari ini, hari pertama ya. Masuk untuk kuliah di bidang ekonomi. Dan tentu Titi sebagai mantan murid saya, mungkin kita tadi tidak diceritakan bahwa Titi adalah mantan murid saya. Jadi dalam sepanjang saya melakukan karier saya sebagai seorang ekonom, itu bersinggungannya dengan Titi cukup banyak ya, termasuk yang terakhir ini. Maka agak sulit menolak undangan untuk hadir pada pagi hari ini di kuliah perdana Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD. Saya mencoba merefleksi saat hari pertama saya kuliah ekonomi ya. Saya sebetulnya mungkin anak mahasiswa baru yang akan masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada hari ini juga semuanya mempunyai tingkat excitement yang cukup tinggi. Membayangkan apa yang mereka akan pelajari selama 4-5 tahun ke depan dan apa yang akan menjadi career path masing-masing ya. Saya rasa saya berusaha mengingat kembali pada waktu saya masuk hari pertama. Antara ekspektasi dan antara kenyataan ternyata cukup berbeda ya, dan saya hanya ingin menyampaikan bahwa untuk adik-adik yang baru mulai kuliah hari ini, dunia itu selalu berubah, dan apalagi yang nanti kita akan ceritakan, dunia akan berubahnya itu kita nggak tahu ke arah seperti apa. Tapi yang penting sebetulnya adalah nalar ya. Apa yang kita pelajari di saat kita kuliah, itu belum tentu 100% akan bisa kita aplikasikan pada saat kita bekerja. Tetapi yang penting yang akan diajarkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak dosen ke depan kepada adik-adik adalah cara berpikir dan nalar berpikir, sehingga kalau kita berada di situasi apapun, kita bisa istilahnya mencari solusi dari suatu problem atau mengembangkan sesuatu karena kita mempunyai nalar dan kita mempunyai latar belakang berpikir yang memang itu adalah bagian dari pelajarannya. Jadi saya tidak, waktu baru masuk itu sebetulnya cita-citanya sangat berbeda dengan di ujung saya selesai kuliah. Waktu baru masuk itu cita-citanya make a lot of money. Jadi maka itu belajarnya akuntansi, apa ya waktu itu legal ya. Tapi akhirnya di tahun kedua atau tahun ketiga saya jatuh cinta dengan ekonomi pembangunan dan berakhir di S1 saya tekad untuk meneruskan di pembangunan ekonomi. Karena itu adalah situasi yang dihadapi oleh negara kita ya. Dan saya mengalami suatu karier di mana ilmu ekonomi saya membawa saya ke berbagai perkembangan baik sebagai peneliti, sebagai akademisi yang bekerja di good policy sampai dengan harus menjalankan good policy dengan segala macam tantangannya. Dan sekarang duduk di Bank Dunia di mana kita melihat kebijakan pembangunan
untuk seluruh dunia ya, untuk bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk seluruh dunia. Jadi saya hanya ingin menggambarkan bahwa it's your first day, but it's going to be an exciting journey. Belajarlah sebanyak mungkin, bukan saja dari ibu-ibu dan bapak-bapak dosen. Semoga bisa juga belajar dari lapangan, belajar dari magang. Saya setiap tahun juga waktu S1 selalu magang untuk mendapat wawasan dan gambaran. Kita tidak tahu apa yang akan menjadi pekerjaan kita di kemudian hari, tetapi saya yakin adik-adik yang akan mulai kuliah hari ini akan mempunyai sumbangan yang luar biasa untuk negara kita, karena masa depan kita ada di generasi muda. Baiklah, saya akan kembali ke topik yang akan saya usahakan untuk sharing, yaitu melihat bagaimana tantangan pembangunan ekonomi dalam situasi ketidakpastian saat ini yang tadi sedikit banyak sudah digambarkan oleh Ibu Dekan. Slide berikutnya. Saya sebagai dosen, mungkin saya hari ini lebih kepada posisi dosen daripada Managing Director Bank Dunia. Waktu saya kuliah di S3, ya, waktu saya S3, pada waktu itu kami semua sebagai asisten dosen, sebagai tutor, kita diharuskan untuk ambil kuliah apa yang disebut sebagai public speaking, ya. Jadi bagaimana kita mempresentasikan sesuatu dan bagaimana kita bisa artikulasi apa yang menjadi ide-ide kita. Dan buat saya itu salah satu pelajaran yang penting. Dan salah satu yang diajarkan pada waktu itu, mulailah kuliah Anda atau presentasi Anda dengan kesimpulan yang Anda ingin audiens, yaitu ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik, saudara-saudara semua yang hadir di online Zoom ini. Jadi saya mulai dengan sebetulnya kesimpulan yang akan saya coba artikulasi di dalam presentasi pada hari ini, ya. Jadi kita mengalami ketidakpastian, ya. Ini tema yang ingin saya sampaikan adalah kita mengalami ketidakpastian. Tadi Ibu Dekan sudah menyebut kita menghadapi COVID dan kita masih mengalami dampak dari pandemi. Kita mengalami perubahan iklim, ya, yang dimanifestasinya untuk Indonesia sebetulnya sangat real, ya, dengan kejadian natural disaster, apakah gempa, apakah tsunami dan banjir, ya, yang semuanya mempunyai biaya ekonomi yang cukup besar. Di Amerika kita lihat juga ada banjir, di Australia ada bushfire, ya. Jadi dampak dari iklim itu sebetulnya kita sudah membahas ini cukup panjang di dekade-dekade sebelumnya. Tetapi sepertinya ketidakpastian yang diciptakan oleh perubahan iklim ini meningkat. Dan kemudian kita menghadapi konflik, ya. Di luar perang di Ukraine, ya, tentu yang ada di depan mata yang dan kita baca beritanya hari per hari adalah perang di Ukraine. Tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak, sekarang duduk di Bank Dunia, konflik itu terjadi di mana-mana, di negara-negara Afrika yang banyak mengalami konflik. Kita bisa bicara mengenai Ethiopia, kita bisa bicara mengenai Syria, kita bisa bicara mengenai Afghanistan, kita bisa bicara mengenai banyak negara lain yang terjadi konflik, ya, dan terjadi Lebanon misalnya. Tidak ada pemerintahan yang governing the country. Ada perubahan leadership tanpa demokrasi. Jadi kita ini urusan konflik terhadap pembangunan itu sangat tinggi biayanya, ya. Jadi ini ketidakpastian yang kita hadapkan. Dan sebelum pandemi, sebelum perang, sebetulnya sejak Global Financial Crisis 2008, tantangan pembangunan itu sudah muncul, ya. Manifestasinya apa? Perlambatan pertumbuhan dan pertumbuhan investasi dan produktivitas, meningkatnya hutang oleh negara, krisis iklim, dan ketegangan geopolitik, ya. Dan apa yang terjadi dengan pandemi dan perang mempertajam tantangan-tantangan pembangunan ini, ya. Jadi pertanyaannya, implikasinya
berat buat pembangunan. Nanti akan saya ceritakan implikasinya seperti apa. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah dunia tengah dalam proses transformasi. Karena kita tahu dunia ini sudah berubah, tetapi ke arah mana? Ya, jadi kalau kita ceritakan rinci nanti bentuk dari ketidakpastian dan krisis yang kita hadapi, ceritanya serem, ya, serem dan mengerikan. Tapi kita justru di dalam krisis atau di dalam suatu situasi yang banyak tantangannya, ada juga kesempatan. Kesempatan untuk membenah diri, ya, mengatasi hal-hal yang sudah menjadi tantangan pembangunan sebelum pandemi, sebelum perang, tetapi kita tidak akan balik ke business as usual. Jadi ini mungkin kesadaran dari semua pihak, ya, dan ini bukan saja di level negara atau di level perusahaan, tapi di level pribadi, ya. Seperti sekarang kita bertemu secara daring, ya. Ini sudah menjadi setengah kebiasaan kita sekarang untuk bertemu secara daring, ya. Jadi dunia akan, kita tidak akan kembali ke dunia di mana semuanya adalah pertemuan fisik, semua kuliah akan pertemuan fisik. Kita akan, semuanya akan dalam bentuk hybrid, ya, yang itu istilah yang sekarang digunakan. Dan kita semua di dalam dunia pendidikan mengalami itu. Bagaimana kita melakukan how to live, how to work, how to run your economy, how to increase productivity, how to increase investment dalam dunia yang baru ini. Kita perlu menggunakan kesempatan transformasi yang terjadi ini. Justru memang ngeri, memang serem, tetapi dalam krisis, dalam melihat sesuatu yang mengerikan dan seram, kita justru harusnya mencari kesempatan untuk membenah diri, memperbaiki hal-hal yang menjadi kekurangan di masa yang lalu, ya. Misalnya kita ambil saja mengapa kita bisa bertemu dengan daring, ya. Dahulu dosen mungkin tidak terbiasa, ya, untuk menyampaikan kuliah secara daring, ya. Dan itu memerlukan untuk kita bisa meng-engage student, memerlukan cara yang lain. Dan saya dengar cerita, saya tidak dalam posisi mengajar kelas 3-4 kelas dalam satu semester, tapi dari teman-teman yang melakukan itu, mereka menyampaikan kita harus lebih siap karena kita harus bisa menyampaikan bahannya sebelum kelas online, ya. Itu contoh saja. Jadi dosen pun harus adjust, murid pun juga harus adjust. Jadi kita harus melihat bagaimana perubahan dunia ini, transformasi yang terjadi itu menjadi kesempatan. Dan inilah yang menjadi jalan ke depannya, itu tidak bisa business as usual, tetapi kita harus melakukan ini yang menjadi mungkin pelajaran selama saya di Bank Dunia 2,5 tahun terakhir ini. Kita, cara kita melihat ekonomi pembangunan di masa yang lalu biasanya adalah okay, kita tingkatkan akumulasi modal, accumulation of capital, kita akan mendapat pertumbuhan, kita tingkatkan produktivitas, kita akan mendapat pertumbuhan. Ya, itu cara berpikir ekonomi pembangunan. Dan kita melihat kepada resources yang ada, apakah human capital atau natural resources. Sekarang dengan interaksi antara ekonomi, bumi, dan manusia, kita tidak bisa melakukan seperti business as usual. Kita harus melakukan pendekatan pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan hubungan dan interaksi antara manusia, bumi, dan ekonomi. Ya, karena nanti saya akan jelaskan interaksi itu, dan dengan interaksi itu memerlukan pendekatan yang berbeda. Ya, jadi transformasi cara melakukan pembangunan ekonomi. Mungkin ini garis besarnya kesimpulan yang ingin saya, mudah-mudahan di ujung kuliah ini hari ini adik-adik akan terinspirasi untuk belajar ilmu ekonomi dengan cara berpikir dan kacamata yang berbeda. Mungkin saya akan membagi presentasi berikutnya dalam 3 bagian. Pertama, kita akan kupas prospek ekonomi global dan apa sih manifestasi dari ketidakpastian yang kita gambarkan di sini. Kedua, kita akan
membahas mengenai pola globalisasi. Ya. Negara-negara di kawasan kita berkembang karena globalisasi, karena kita bisa melakukan perdagangan dan seterusnya secara terbuka. Tetapi ini menjadi masalah dan bagaimana kita mengatasi itu. Dan terakhir saya akan tutup dengan apakah yang menjadi arah ke depan transformasi pembangunan yang harus terjadi. Jadi kita mulai dengan prospek ekonomi global yang tadi sangat tergambar dengan harga komoditi yang tinggi. Karena harga komoditi yang tinggi, baik minyak, gas, metal, dan pangan, ya, bisa dilihat dari kurva grafik yang paling kiri, semuanya mencuat meningkat, ya. Pangan meningkat karena sebetulnya sebelum perang pun terjadi penurunan produktivitas di berbagai kawasan karena iklim, ya. Dan juga karena terjadi peningkatan permintaan di 2021 setelah terjadi pandemi, kontraksi, kemudian terjadi peningkatan di 2001 setelah mulai proses pemulihan, permintaan lebih tinggi daripada supply. Ya. Jadi ini ilmu dasar, apa prinsip dasar dari ilmu ekonomi yang tentunya semua di ruangan ini sangat paham. Ya. Jadi ini pemicunya, dan kemudian perang memicunya dengan lebih tinggi lagi. Kira-kira 20% dari kenaikan harga pangan itu di dalam semester dari saat perang sampai dengan saat ini naik sekitar 40%, ya, untuk gandum dan yang terpengaruh oleh perang. Tapi untuk secara umum naik 20%. Nah, yang ingin saya beri catatan karena nanti akan kita kembali ke poin ini. Dari kenaikan tersebut, kira-kira 9% dari kenaikan tersebut disebabkan oleh negara-negara yang melakukan restriksi perdagangan pangannya. Ya. Ada beberapa negara seperti India yang demi mengamankan pangan di dalam negerinya, menyetop ekspor sehingga mengurangi supply di dunia, ya, dan tentu perang memicu ketidakpastian, ya. Jadi tapi 10% dari kenaikan itu disebabkan oleh restriksi perdagangan yang terjadi. Ini nanti akan kita bahas lagi. Dengan inflasi meningkat, dengan peningkatan pertumbuhan yang tinggi di 2021, apa yang disebut sebagai overheating mulai terjadi tanda-tanda inflasi karena terjadi sekali lagi permintaan yang melebihi supply. Dengan meningkatnya inflasi, terjadilah tightening dari financial condition, yaitu mulai dinaikkan suku bunga, terutama mulai dari Amerika yang sudah 2-3 kali menaikkan suku bunga, dan pidato dari Powell, Central Bank Governor, Federal Reserve Governor dari Amerika baru-baru ini, 2-3 hari yang lalu, menggambarkan bahwa tingkat suku bunga Amerika dia akan naikkan terus sampai dengan dia bisa mengendalikan inflasi. Dan itu akan, orang menebak-nebak apakah ini akan menyebabkan resesi seperti yang terjadi di tahun 90-an, atau akan terjadi soft landing, ya, dalam arti lain tetap pertumbuhannya turun tapi tidak sampai dengan resesi. Ya. Di sini mungkin bagi yang belajar ilmu ekonomi, what is a recession? Ya. Perekonomian Amerika sebetulnya 2 kuartal secara berturut-turut sudah bertumbuh negatif. That is actually the technical definition of a recession. Tetapi dia masih dalam posisi full employment dan ekonominya masih bertumbuh tinggi, ya. Walaupun inflasinya 8-9%, ya. Jadi inflation di, sekarang Federal Reserve fokusnya kepada bagaimana dia mengendalikan inflasi, dan diperkirakan tingkat suku bunga ini akan terus meningkat, ya, sampai dengan akhir tahun depan, ya. Dan ini apa dampaknya untuk negara sedang berkembang? Kalau suku bunga naik, yang terjadi adalah 2 hal, ya, yang dampaknya kepada negara sedang berkembang. Yang punya hutang besar itu berarti biaya untuk bayar hutangnya meningkat. Ya. Kedua,
terjadi capital outflow, ya, karena suku bunga di luar meningkat. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan menaikkan suku bunga, tentunya apa yang akan terjadi adalah arus modal akan keluar, ya, dan ini akan menyebabkan rupiah ataupun currency-nya melemah, ya. Nah, ini untuk Indonesia, alhamdulillah tidak, rupiah masih relatif stabil. Kenapa? Karena sebagian dari aset yang dipegang di dalam negeri ini sudah tidak terlalu banyak terekspos kepada foreign, dan kita diuntungkan dengan kenaikan harga komoditi sehingga current account deficit kita cukup baik dan foreign exchange reserves kita cukup baik, ya. Jadi ini sedikit banyak cerita yang kita alami. Dan perdagangan, bagaimana dengan perdagangan? Karena semua negara termasuk Indonesia, negara sedang berkembang termasuk Indonesia, perdagangan penting untuk pertumbuhan kita, ya. Dan apa yang terjadi dengan perdagangan? Waktu pandemi langsung turun karena ya semua orang tutup negaranya, ya, nggak bisa terjadi perdagangan. Ini sangat drastis kontraksi di perdagangan maupun pariwisata dan mobilitas dari orang, ya. Jadi pariwisata itu juga langsung kontraksi. Tapi recovery-nya cukup cepat sehingga kita melihat bahwa di 2021 pertumbuhan perdagangan itu tinggi, ya, dan sudah kembali ke pre-pandemi. Tapi kelihatannya 2022 dan 2023 kita akan mengalami penurunan dari perdagangan, antara lain karena yang seperti kita ketahui dengan perang, dengan terjadinya, jadi pandemi itu mempengaruhi negara, dia tutup buka, mempengaruhi supply dari labor yang ada untuk bekerja, untuk clearance di pelabuhan, sehingga terjadi apa yang disebut sebagai disrupsi daripada supply chain, ya, dan itu juga salah satu pemicu dari inflasi dan mempengaruhi arus perdagangan, ya, dan ditambah lagi sekarang dengan perang, ya. Jadi ini kurang lebih next slide, gambaran besarnya, manifestasinya adalah ini adalah Global Growth Forecast yang terakhir yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu bulan Juni 2022. Yang mungkin kita tidak harus terlalu banyak membahas angka di sini, cuman yang penting di 2021 dunia itu, jadi kalau kita lihat COVID, ya, dampak dari COVID ini kalau kita menganalisa shock di dalam suatu perekonomian, ada shock, ya, seperti global financial crisis, itu resesi, apa negative growth. Tetapi di dalam kasus pandemi, negative growth di 2020 itu minus 3,3%, tapi rebound-nya dari 2001 itu tinggi sekali, 5,7%, ya. Terutama karena negara maju, ya. Dan kemudian di 2022 sebelum perang kita memprediksi bahwa di 2022, ya, biasa, ya, turun, rebound, kemudian dia akan melandai lagi, ya. Itu normal business cycle, shock, recession, contraction, rebound, kemudian mulai kembali ke trend, ya. Nah, ini yang pola yang terjadi sekarang adalah untuk dicatat. Pertama adalah ini adalah rebound yang salah satu yang paling tajam setelah suatu shock di dalam pengalaman perekonomian dunia. Mengapa? Karena fiscal stimulus, ya, yang dilakukan, fiscal and monetary stimulus yang dilakukan oleh negara maju itu luar biasa besarnya. Rata-rata pengeluaran pemerintah di negara maju itu 16% dari GDP. Tapi untuk negara sedang berkembang termasuk Indonesia itu sekitar 4% dari PDB, ya. Jadi beda kantongnya, tebel kantongnya lah, ya. Berapa banyak yang bisa disalurkan untuk mengstimulate ekonomi. Jadi adik-adik yang nanti akan belajar makro, ini salah satu sumbangan dari perekonomian, dari sisi pengeluaran, peran dari stimulus pemerintah. Kedua, hal itu menyebab, kedua adalah tingkat vaksinasi dan bagaimana suatu negara memanage pandemi, ya.
Jadi negara yang mendapat vaksin, terutama negara maju, lebih banyak waktu ini ada masalah geopolitik, masalah juga restriksi perdagangan. Apa yang terjadi? Vaksin itu hanya diproduksi di Amerika, di Eropa, dan di India. Sangat terkonsentrasi ya, di beberapa negara saja. Apa yang terjadi? Mereka amankan dulu untuk negara mereka dan bahkan membeli di depan untuk mempunyai inventory di masing-masing negaranya. Jadi apa yang terjadi adalah imbalance dari supply vaksin. Ya, ini kita bicara akhir 2020, awal 2021. Perebutan untuk mendapat vaksin. Sekarang sih sebetulnya sudah dalam kondisi supply yang cukup, bahkan excess supply. Tapi seberapa cepat kita bisa melakukan vaksinasi, seberapa cepat kita bisa membuka negara kita, itu mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi kita. Ya. Nah, apa yang penting di dalam catatan ini? Di sinilah mulai terjadi apa yang kita sebut sebagai uneven growth. Ya. Recovery, contraction and then recovery and rebound yang terjadi jauh lebih tinggi di negara maju dibanding dengan negara sedang berkembang. Ya. Karena dua hal tadi, kantongnya lebih tebal dan vaksinasi yang lebih tinggi. Ya. Sehingga apa yang terjadi adalah kita sebut uneven growth divergence. Untuk negara yang paling miskin, ini yang paling terpuruk karena kantongnya sangat tipis. Di situ Bank Dunia banyak mencoba membantu mendukung stimulus dan tingkat vaksinasinya sangat rendah. Sampai saat ini pun di negara-negara miskin, terutama di Afrika, tingkat vaksinasinya masih sekitar hanya 14% dibanding dengan 80%, 70% di negara maju dan di negara sedang berkembang yang lebih maju. Ya. Jadi ini saya ingin menggambarkan divergence of growth yang terjadi, yang akan istilah kita divergence antara negara maju dan negara sedang berkembang. Dan belum lagi divergence and inequality yang terjadi di dalam negara karena dampak dari COVID dan seterusnya. Nanti kita akan juga masuk ke situ. Yang catatan lain yang penting di sini adalah pada awal 2022 bulan Januari kita masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan turun, tapi turunnya ke 4,1%. Ya. Setelah perang dan setelah ketidakpastian yang timbul, termasuk bahwa ternyata masih ada pandemi itu belum berakhir, masih banyak ketidakpastian yang lain, termasuk climate dan seterusnya, kita merevisi proyeksi kita sebesar 1,3%. Sehingga kita hanya expect pertumbuhan dunia di 2022 hanya 2,8%. Ya. Jauh di bawah yang diperkirakan sebelumnya. Ya. Dan untuk negara sedang berkembang, EMDEs itu Emerging Market Developing Economies, rebound-nya ke 6,6%, tetapi turun ke 3,2%. Ya. Jadi kita berada dalam situasi penurunan pertumbuhan yang paling tajam setelah suatu rebound selama sejarah dunia di 80 tahun terakhir. Ya. Jadi untuk menggambarkan situasi yang kita hadapi memang sangat berbeda. Berikutnya ini akan kelihatan, slide berikutnya. Ini gambaran dari perubahan proyeksi yang dilakukan untuk, jadi hampir seluruh negara mengalami revisi dari pertumbuhannya karena faktor-faktor ketidakpastian tadi, bukan hanya perang ya, tetapi kombinasi dari berbagai ketidakpastian yang lebih diuntungkan atau bahkan bisa mendapatkan upgrade dari forecast-nya adalah yang eksportir energi maupun komoditi eksportir, dan Indonesia ya mungkin termasuk di situ. Slide berikutnya menggambarkan situasi di kawasan Asia Timur, termasuk untuk Indonesia. Berikutnya. Oke, ini adalah tantangan pembangunan yang akan kita hadapi. Saya tidak tahu, 2-3 tahun ke depan for sure, tapi bisa lebih panjang. Yaitu kita akan mengalami tren pertumbuhan yang di bawah tren pre-pandemi. Ya, pre-pandemi setelah global financial crisis, sebetulnya tren pertumbuhan sudah lebih rendah daripada sebelum global financial crisis. Ini turun lagi ke bawah ya. Anda bisa melihat di yang biru dibandingkan yang merah ya.
bagaimana pertumbuhan di 2000 sampai 2008 sebelum global financial crisis itu sekitar 7% di East Asia. Kita bisa lihat with and or without China. Tetapi di 2011 di 2019 pertumbuhannya turun ke 7%, yaitu ini global financial crisis trend. Di 2022 sampai 30 berarti untuk satu dekade ke depan kita hanya diperkirakan akan tumbuh 4% ya rata-rata ya, dan tanpa China. Jadi ini salah satu fenomena, Anda bisa lihat dari biru ke merah, slowdown in the growth of China juga adalah bagian yang sangat akan mempengaruhi pertumbuhan di kawasan ini. Oke, berikutnya mungkin ya, ini untuk adik-adik yang akan belajar makro sebetulnya ini kita bisa melihat, oke, yang tadi saya bahas tadi ya, kantong tebel public public consumption ya, di 2020 3,5% dan kemudian 2022 6,5%, tapi seterusnya dia akan negatif. Untuk Indonesia kita mengalami kontraksi -0,21, tidak terlalu parah, tapi di 2021 rebound kita tidak terlalu tinggi 3,7%, walaupun di kuartal kedua 2021 kita tumbuh 7% ya, tapi di kuartal ketiga 2021 turun karena delta ya, karena pandemi dan lockdown yang terjadi sehingga pertumbuhannya 3,7%. Tapi karena komoditi, karena kita juga sudah dalam posisi bisa mengatasi pandemi, Indonesia diperkirakan tumbuh 5,1 sampai 5,3% untuk 3 tahun ke depan. Tapi ini di bawah potensi dan tren sebelumnya yaitu 6% ya. Jadi slow growth and high inflation adalah salah satu gambaran yang akan kita gambarkan ke depan. Oke, saya tutup bagian pertama ini dengan setelah melihat angka-angka tadi ya. Itu adalah angka-angka berdasarkan proyeksi. Nanti teman adik-adik atau teman-teman di ekonomi ini pasti semuanya melakukan analisa modeling untuk economic growth, macroeconomic projection dan seterusnya. Tapi ini semua ada yang kita bilang resiko, ya. Resiko yang akan bisa kalau resiko itu terjadi lebih rendah lagi pertumbuhannya. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Ini adalah gambaran dari keseluruhan resiko yang terjadi di saat ini yang kita hadapi dan ada keterkaitan antara resiko ini, ya. Dan inilah yang mungkin harus kita lihat dengan cermat ya. Tadi saya sudah sebut supply disruption, supply chain disruption. Ini masih bisa berlanjut karena ada perang dan ada lockdown di China karena dia menggunakan zero covid policy. Ini masih akan terjadi. Financial stress, suku bunga naik, hutang negara yang akan bermasalah dan akan menjadi masalah seperti yang sudah terjadi di Sri Lanka. Dan untuk Indonesia, kita hutang luar negerinya kita tidak terlalu tergantung kepada hutang luar negeri sehingga mungkin posisi kita relatif aman, tapi kita tidak bicara mengenai financial stress yang bisa terjadi di financial sector ya, dengan suku bunga meningkat dan begitu terjadi. Untuk teman-teman yang mengamati financial sector, selama pandemi ada relaxation ya terhadap pembayaran, terhadap ukuran-ukuran financial sector. Nah, begitu itu berakhir, mungkin non-performing loan bisa meningkat dan seterusnya. COVID-19 outbreak, kita belum, pandemi belum berakhir, masih bisa terjadi lagi COVID. Dan bisa terjadi virus baru ya, ini sudah menjadi sesuatu yang sudah harus kita antisipasi, bisa mencegah maupun bisa melakukan preparation yang baik ya, sehingga kita tidak harus seperti terjadi di 2020 intinya semua orang panik
lockdown-lockdownnya sangat severe, dan itu sangat mempunyai dampak negatif kepada ekonomi. Bagaimana kita prevent in the first place, dan itu terkait dengan One Health, ya, bagaimana manusia dan binatang tidak bercampur sehingga tidak terjadi migrasi dari virus. Dan ini dulu saya Menteri Perdagangan mengalami bird flu, bagaimana penjualan binatang di pasar, ya. Itu sebetulnya sumber dari COVID dua kali di China itu karena terjadi perdagangan binatang di pasar, ya. Di Indonesia masih ada ya perdagangan binatang di pasar. Jadi ini salah satu PR prevention, preparedness. Janganlah kita panik, ya. Kita sudah harus punya sistem sekarang dengan peduli lindungi dan seterusnya, bisa melakukan tracing dengan baik, bisa mengisolate dengan baik sehingga tidak harus lockdown. Dan response, ya, dari segi health, economic dan sosial. Climate related disasters. Nah, di sini perubahan iklim adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita sadari dan bagaimana kita bisa mengatasi, ya. Dan di sini mungkin yang saya ingin sampaikan adalah kita saat ini selama 2,5 tahun ini saya di Bank Dunia, kita terus berputar otak. Dan saya tahu UNPAD ini salah satu universitas yang di Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya yang sangat maju sebetulnya di dalam membahas sustainable development, ya, dan SDG. Bagaimana kita bisa terus melakukan pembangunan ekonomi, tetapi juga achieving sustainable development goals, termasuk mengurangi emisi CO2, ya, mengurangi emisi gas ruang kaca. Ya, ini dulu orang melihatnya, okay, kalau kita harus mengatasi emisi CO2, itu biaya. Dan biaya itu akan mengurangi pertumbuhan. Ya, itu model yang sudah tidak harus menjadi model kita lagi. Model kita adalah bagaimana kita bisa tumbuh, tapi tetap mengatasi emisi. Ya. Jadi misalnya, okay, kita harusnya tidak lagi menggunakan minyak atau batu bara untuk energi. Kita harus menggunakan renewable energy. Tapi tentu tidak besok, ya, tidak bisa begitu saja dilakukan. Tapi transisinya itu seperti apa, ya? Itu adalah bagi, dan Anda bisa achieve dua-duanya kalau Anda kembali lagi mempunyai framework people, planet, and the economy. Dan kita mempunyai banyak estimasi bahwa climate telah mempengaruhi pembangunan. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, business as usual scenario, 132 juta orang akan masuk ke extreme poverty by 2030 kalau kita tidak melakukan apa-apa. Cara kita membangun juga mempengaruhi iklim, ya. Apakah itu dengan erosi, dengan cara kita melakukan pertanian, pembukaan lahan, penggunaan energi, dan seterusnya. Itu akan merusak lingkungan dan akhirnya akan mengurangi natural capital. Ya, jadi salah satu yang harus menjadi bagian dari economic modeling now bukan hanya physical capital or financial capital, but also natural capital. Ya, dan kita mempunyai accounting, natural resource accounting or a wealth of nations accounting. Physical capital naik, human capital naik, tapi ini juga masalah dari segi pembangunan. Tapi natural capital deteriorate. Ya. Jadi ini kita harus bisa melihat semua all types of capital. Ya. You can grow, tapi at the cost of natural capital, sehingga mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, you will have lower growth. Pengaruh dari polusi kepada manusia, kepada health akan menurunkan productivity dan seterusnya. Ada cost yang akan terjadi. Maka itu kita harus mengatasi masalah lingkungan dan masalah pembangunan di bersaat bersamaan. Ya. Yang juga menjadi masalah adalah yang tadi, kita melihat restriksi perdagangan terjadi untuk vaksin, untuk pangan, dan mulai dengan terjadi disrupsi dari supply chain. Banyak negara yang mulai bersuara
okay, kita takut nih ya, kita tidak mau tergantung kepada satu negara untuk barang tertentu. Bisa vaksin, bisa pangan, bisa juga semiconductor chip yang masuk ke untuk pembuatan mobil atau pembuatan elektronik. Jadi ada dorongan untuk relokasi produksi itu ke negaranya atau ke negara yang temannya dia, ally-nya dia, ya. Dan di sini ada geopolitik di dalam situ, perang antara Amerika dan RRT. Ya. Jadi ini yang dan di sini mengapa poin ini penting, akan terjadi fragmentasi dari sistem perdagangan, financial dan investasi yang selama ini sebetulnya menguntungkan negara sedang berkembang, termasuk Indonesia dan Asia Timur. Ya. Di luar itu, tadi kita sudah bahas stagflation, slower growth, but high inflation, energy and food insecurity karena harga tinggi dan banyak pengaruh untuk bagaimana kita tingkatkan produksi, social tensions. Ya. Sedikit saja mengenai slide berikutnya. Saya ingin menegaskan ini karena ini bagian penting dari pembangunan yang sering terlupakan, padahal ini sangat-sangat penting. Dan saya dari kacamata Bank Dunia yang melihat perkembangan selama 2 tahun terakhir ini sangat mengerikan, dalam arti pandemi telah menyebabkan reversal daripada pembangunan human capital. Rata-rata anak-anak tidak sekolah di negara sedang berkembang. Nah, sebelumnya ini angka saya, kalau saya tidak salah, ini global termasuk negara maju. 141 hari secara rata-rata anak-anak itu tidak sekolah selama 2 tahun terakhir, ya. Jadi ini hampir equivalent ke 1 tahun tidak sekolah. Di Indonesia rata-ratanya 9 bulan sampai 1,2 tahun. Dan ini menyebabkan learning losses yang luar biasa besarnya, ya. Sebelum pandemi, Bank Dunia itu mempunyai satu measure namanya learning poverty. Apa itu learning poverty? Itu adalah ukuran apakah seorang anak umur 10 tahun bisa membaca suatu basic text, ya, bisa membaca suatu paragraf di dalam suatu teks. Sebelum pandemi pun sudah tinggi, 53%. Jadi setengah daripada anak-anak umur 10 tahun itu tidak bisa baca basic text. Ya, dan ini terutama banyak di Afrika. Setelah pandemi, angka itu naik ke 70%, ya. Dan ini akan mempengaruhi produktivitas dari suatu negara. Income dari anak-anak yang di dalam generasi sekarang, dan cost-nya itu adalah 10% terhadap dia punya annual earnings into the future, ya. Dan untuk Indonesia, ini angka saya dapat dari World Bank Report yang terakhir. Anak muda yang tidak bekerja, tidak sekolah ataupun sedang mendapat training itu naik 2 kali lipat menjadi 16,4% dari penduduk, ya. Jadi ini youth unemployment adalah another issue yang ini semua akan meningkatkan social tension. Terakhir adalah dampak kepada perempuan, ya. Pandemi ini mempunyai dampak yang lebih besar kepada perempuan dibanding dengan laki-laki. Kenapa? Karena perempuan adalah yang harus stop bekerja, ngurusin anak, ngurusin orang-orang di rumah. Mereka pun yang harus health workers, rata-rata adalah perempuan. Dan gender-based violence juga meningkat selama ini. Dan kita juga, kalau dari household survey yang kita lakukan, kalau income kita turun, kita akan mengurangi makan. Dan perempuan itu akan mengurangi makannya lebih banyak daripada laki-laki atau anak. Karena apa? Tentunya kita semua yang sebagai ibu, pasti kita mengurangi makan untuk kita kasih lebih kepada suami ataupun anggota keluarga yang lain. Ya, jadi ini, maka itu kalau kita bicara social protection program, bagaimana itu bisa mengambil angle gendernya, itu menjadi catatan. Oke, ini saya catat karena saya di dalam solusinya kita harus bisa membahas bagaimana mengatasi human capital losses. Berikutnya, jadi yang warna biru adalah yang tadi saya bilang 2,9%. Tapi kalau terjadi semua krisis atau risk itu terjadi, kita akan tumbuh di bawah 2%, ya. Dan di 2003 pun masih akan tumbuh
di bawah 2%. Jadi ini gambaran yang paling buruk yang kita bisa gambarkan. Jika semua krisis itu terjadi, ini adalah hal yang harus kita antisipasi. Terakhir, berikutnya. Oke, okay. Ini adalah selama perekonomian dunia terjadi perkembangan, stagflation terakhir itu di tahun 90-an, di mana Amerika pada saat itu terlambat menaikkan suku bunga, akhirnya dia jor-joran harus menaikkan suku bunga, dan akhirnya terjadi resesi di tahun 90-an. Kali ini mudah-mudahan orang masih berharap tidak terjadi resesi, tapi resesi masih menjadi suatu kemungkinan. Tapi sudah pasti dalam merespon kepada high inflation akan menyebabkan pertumbuhan yang jauh lebih rendah daripada sebelumnya dan tren yang tadi saya gambarkan sebelumnya. Ya, oke. Oke, marilah kita tutup dengan dua topik terakhir. Maaf saya tadi terlalu lama membahas topik pertama, tapi mungkin ini lebih untuk mengapa agak lama kita membahas itu, supaya kita mendapat gambaran yang mungkin cukup komprehensif mengenai apa yang dihadapi oleh negara sedang berkembang. Berikutnya, apa yang menjadi tantangan dan kesempatan? Kita tidak akan kembali kepada situasi seperti sebelum pandemi ataupun sebelum perang, ya. Misalnya Eropa yang tadinya sangat tergantung kepada Rusia untuk gas. Sudah pasti setelah perang, walaupun ada peace, ada damai, dia pasti sudah belajar dari pengalaman yang sangat pahit. Bagaimana mereka mendiversifikasi sumber energinya, termasuk kepada renewable energy dan seterusnya. Yang aspek kedua inilah yang saya ingin kupas sedikit banyak, karena di sini kalau kita bicara teman-teman yang belajar ilmu perdagangan internasional dan ekonomi internasional, dan belief kepada comparative advantage and efficiency adalah di bagaimana lokasi dari produksi suatu barang ataupun jasa dilakukan, itu adalah di tempat yang biayanya paling rendah, ya. Itu adalah argumentasi efisiensi dan global value chain yang muncul dan banyak memanfaatkan kawasan ini, termasuk Indonesia. Lokasi dari bagian-bagian yang ada di dalam global value chain, keputusan itu diambil dengan least cost location. Ya. Tapi dengan terjadinya disruption supply chain, terjadi geopolitical consideration, saya tidak mau beli barang dari China, saya tidak mau ada konsentrasi semiconductor di Taiwan, dan seterusnya. Apa yang akan terjadi adalah diversification. Ya. Dan sebagai negara yang mengalami, ataupun perusahaan lebih banyak, negara pun juga, ya, kita akan keep higher inventories. Pangan, dalam krisis pangan, banyak negara yang meningkatkan stok pangannya di negaranya. Kalau untuk perusahaan, tiba-tiba dia nggak dapat komponen yang dia perlukan untuk menyelesaikan production-nya. Jadi dia karena ada lockdown di China atau ada perang, ya, jadi dia harus diversify dan dia harus juga mempunyai inventory yang lebih tinggi. Semua ini adalah cost, ya. Dan bagaimana kita membalance antara efisiensi dan resilience, ya, dalam arti kalau ada satu bagian yang tertutup dari supply chain, bagaimana saya bisa cepat adapt dan fleksibel untuk cari barang itu di tempat lain, ya? Apakah saya harus produksi di dalam negeri atau saya harus bisa punya lebih banyak source? Jawabannya sebetulnya diversifikasi, ya? Bukan semuanya harus dilakukan di dalam negeri. Nah, ini salah satu perdebatan yang akhirnya orang merasa okay, this is the end of globalization. Semua orang akan melakukan reshoring ataupun hanya berdagang dengan teman-temannya. Technological change, apakah itu di sustainable development maupun the way we work, ini akan menggambarkan labor and human capital issues ke depan. Dan kalau sebelumnya kita hanya pay lip service kepada climate change and sustainable development, saat ini, dan sekali lagi saya ingin congratulate UNPAD yang saya rasa mulai dari zaman Ibu Armida masih di situ, sudah menjadi champion, ya, dari SDG dan sustainable development. Itu harus sudah menjadi integrated part daripada pembangunan suatu negara. Bukan apa-apa, bukan karena kita harus memenuhi Paris Climate Commitment,
Tapi karena itu kita bisa tunjukkan dalam simulasi itu akan mempengaruhi pertumbuhan kita ke depan dan saat ini mempengaruhi competitiveness. Karena Eropa sudah mempunyai carbon border adjustment mechanism. Jadi kalau kita dianggap negara ataupun perusahaan yang dianggap memproduksi secara tidak sustainable akan dikenakan tax, ya. Jadi itu tidak mengatasi isu karbon di negara kita. Tidak mengatasi isu karbon itu artinya tidak mempunyai rencana untuk mengurangi CO2 emission, mempunyai low carbon development path. Itu Anda akan tidak bisa kompetitif lagi karena it's all about being part of now not just the global value chain but sustainable global value chain, ya. Oke. Bagaimana globalisasi ke depan? Berikutnya, slide berikutnya. Oke, kita bukan harus merasa bahwa globalisasi itu sejak global financial crisis dan juga dengan pandemi, semua orang sekarang menjadi interaksi kita dengan dunia itu hanya membawa malapetaka, ya kira-kira begitu. Banyak yang mempunyai pendapat seperti itu dan akhirnya ingin lebih banyak semuanya di dalam negeri, ya, atau hanya berdagang atau berinteraksi dengan negara tertentu. Dan ini orang banyak yang berpendapat apakah ini berakhirnya globalisasi. Tapi kita ingin lebih mempunyai akal sehat. Ini bukan masalah the end of globalization, tapi bagaimana kita reshaping globalization supaya kita benar-benar mempunyai karakteristik globalisasi yang resilient, inklusif, dan sustainable. Ya, apa artinya itu? Secara garis besar, ya, dan pada akhirnya ini seperti apa global cooperation yang diperlukan untuk ini. Pertama, untuk resilience di dalam global value chain, jawabannya sebetulnya adalah diversification. Bahkan pada saat recovery dari trade yang terjadi, yang tadi kita lihat di 2021, negara-negara yang bagian dari global value chain adalah yang cepat sekali recover, ya. Jadi ada uneven recovery juga di trade, ya. Untuk melakukan resilience dari global value chain, jawabannya adalah diversifikasi baik secara regional ataupun dengan tidak hanya punya satu sumber dari segi inputnya ataupun dari outputnya dari export marketnya. Ini saya tetap percaya trade and investment adalah bagian dari recovery. Inclusion, bagaimana dengan inclusion? Salah satu sebagai Menteri Perdagangan saya alami ini berkali-kali. Siapa yang diuntungkan dari globalisasi? Siapa yang diuntungkan dengan free trade agreements yang kita tanda tangani? Apakah masyarakat diuntungkan? Apakah sektor yang tidak bisa bersaing itu dapat kompensasi? Ya, dan seterusnya. Jadi bagaimana kita make sure globalisasi itu inklusif, ya? Jadi bahwa gains from trade-nya itu bisa tersebar lebih luas. Nah, di sini kita memerlukan apa yang disebut sebagai kebijakan komplementer yang bisa meningkatkan menyebarkan benefits of trade. Ya, mengapa kadang-kadang benefit of trade-nya itu tidak terjadi? Karena ada rigidity di dalam labor mobility, ya. Tidak mudah satu pindah dari satu daerah ke daerah lain ataupun dari satu sektor ke sektor yang lain kalau tidak terjadi retraining dan seterusnya. Dan di luar itu daerah yang mengalami ekspor boom, tapi the rest of the country tidak mengalami spillover-nya. Itu agak selain labor mobility, integrasi di dalam negeri, ya, apakah itu infrastruktur ataupun peraturan, ya, barang dan orang pindah di dalam suatu negara itu juga bisa mempengaruhi apakah spread of gains from trade itu terjadi. Ya, saya pernah waktu sebagai Menteri Perdagangan melakukan suatu studi apa yang disebut sebagai truk, ya, kalau truk dari saat apakah itu produk pertanian atau pabrik dari
titik produksi sampai dengan konsumsi itu apa saja ininya obstacle-nya ya, dan kita bisa dokumentasi itu, dan itu ada bagian dari itu adalah infrastruktur, ada juga pungutan di stasiun timbang lah, di mana dan ini yang juga harus dipangkas. Terakhir, sustainability. Perdagangan sering disalahkan sebagai kontributor kepada climate karena kita dari produksi, dari transportasi. Tetapi perdagangan bisa menjadi jawaban untuk climate dengan shifting of production ke cleaner production techniques, karena ini akan menjadi keharusan sustainable supply chain. Orang akan membeli, produsen akan, buyer akan bertanya, okay, show me your carbon footprint. Kalau saya nggak bisa melihat bahwa Anda sustainable, saya tidak akan beli dari Anda. Ya, maka itu banyak investor seperti Tesla dan Elon Musk pada waktu menilai apakah dia mau produksi di Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah saya bisa produksi dengan renewable energy? Kalau saya tidak bisa produksi dengan renewable energy, saya tidak bisa lokasi di negara Anda. Ya. Di luar itu, trade juga bisa meningkatkan perdagangan untuk trade in environmental goods and services and technologies, including untuk misalnya seed variety yang tidak memerlukan air ya, atau lebih weather resistant. Itu semua bagian dari barang dan teknologi dan jasa yang bisa di cross border untuk membantu negara menjadi lebih sustainable. Dan banyak export opportunity baru di dalam green global value chain. Ya, tapi yang penting ini terakhir poin ini mengenai globalisasi adalah bagaimana kita karena Eropa sudah mengeluarkan carbon border adjustment mechanism-nya dengan standar Eropa. Ya, ini akan menjadi suatu pembahasan yang sangat intens antara negara sedang berkembang dan negara maju. Karena kalau kita diharapkan untuk memenuhi syarat Eropa besok, nggak mungkin gitu ya. Kita memerlukan waktu, kita memerlukan peningkatan kapasitas dan bantuan untuk bisa menyampai kepada level itu. Jadi disinilah peran dari multilateral trading system, dari WTO maupun dari regional agreements untuk bisa melihat suatu proses ya. Kita sepakati minimum standard itu seperti apa, mengukurnya itu bagaimana, memonitornya itu bagaimana. Dan kalau kita berada di sini sebagai negara sedang berkembang, maunya ke sini, gimana kita ke situ, ya, dengan segala macam dukungan dan capacity building. Itu bagian penting. Terakhir, mungkin ini terpaksa sedikit cepat, transformative way forward. Ya, tadi kita bahas the importance of keep maintaining globalization, maintaining multilateral cooperation. It's still the only way that we can continue to develop and have trade and investment as part of recovery. But it's not just a growth recovery, but it has to be a sustainable recovery. Jadi maka itu, it has to be resilient, inclusive, and sustainable. Yeah. Di luar isu trade, bagaimana slide berikutnya? Mundur. Sorry. Okay. Bagaimana the way forward? Bagaimana transformasi yang harus dilakukan? Berikutnya. Okay. Di dalam saya selama 2,5 tahun ini, terutama krisis, ada COVID, ada war, ada food crisis. Bagaimana kita menyikapi? Kita menyikapinya dengan kita harus menyikapi dengan emergency response yang ada di depan mata, harus kita tangani. Tapi pada saat yang bersamaan, apa yang kita lakukan di emergency dan jangka pendek juga melihat ke depan untuk long-term development objectives, which is sustainable or green, resilient, and inclusive. Sebetulnya itu yang menjadi mind frame-nya. Ya. Jadi saat ada perang dengan Ukraine, kita langsung turun ke negara ke Ukraine dan ke negara-negara dekat Ukraine, karena refugee-nya dari Ukraine semuanya ke situ, humanitarian relief. Sama juga dengan waktu perang-perang di tempat-tempat lain, seperti waktu Lebanon juga.
dan alleviating insecurity di beberapa negara dan melakukan reconstruction, ya. Tapi pada saat yang bersamaan, hal-hal penting seperti accelerating vaccine rollout perlu dilakukan. Dan di dalam melakukan semua ini, jadi saya ambil contoh vaksin, ya. Vaksin, pada saat kita melakukan vaksin rollout, kita juga melakukan peningkatan perbaikan dari health system yang ada, ya. Dan juga data yang dikoleksi untuk bisa melakukan tracking and tracing. Dan juga ada isu sustainable-nya juga, misalnya untuk cold supply chain, gunakan solar atau waste, ini waste, plastic waste, ya, bagaimana itu dilakukan. Ada juga isu utang, ada juga bagaimana facilitate energy transition away daripada fossil fuel. Dan yang penting juga adalah di dalam melakukan social protection scheme, ya. Emergency waktu pandemic, immediate orang tidak punya income, waktu lockdown nggak punya income, nggak punya makanan, ya. Emergency social protection scheme akhirnya tidak hanya untuk masyarakat miskin, tapi diperluas, ya. Dan di situ ada yang kita sebut sebagai adaptable and flexible social protection scheme. Di mana untuk semua hal yang kita lakukan pentingnya data, ya, mau bicara tracking and tracing, mau bicara targeted social protection scheme, mempunyai data, ya, mengenai siapa yang kita ingin bantu dan bagaimana kita track apakah bantuan itu sampai dan apakah itu efektif. Dan dengan digital means ini sesuatu yang menjadi suatu leapfrogging, ya, yang terjadi. Jadi setelah social protection scheme itu sudah tidak diperlukan lagi, bisa di pivot untuk training, untuk empowerment, ya. Jadi ini adalah hal-hal yang ini singkat saja, saya hanya waktunya sudah hampir habis, tapi nanti kita bisa kupas di tanya jawab. Saya hanya ingin gambarkan yang slide berikutnya. Pentingnya berikutnya. Jadi di dalam global cooperation, what needs to be done globally is obviously the vaccine and the climate, ya. Karena ini adalah interaction antara negara dan nggak bisa satu, it cannot be solved kalau hanya satu negara yang melakukan. So most certainly on health, maka itu ada pandemic prevention, preparedness and response facility yang menjadi salah satu deliverable dari G20 tahun ini. Dan kita belajar banyak mengenai what to do and what not to do di dalam menghadapi suatu pandemi. Yang jelas tadi saya sudah sampaikan di awal, tingkat vaccination itu sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan, ya. Mungkin bisa dilihat di gambar yang tengah itu. Di low income countries dan fragile states, still less than 14%, and they are not going to go anywhere. They're going to really not be able to grow, ya. Dan extreme weather events, climate crisis, jauh lebih berdampak kepada poor countries, ya. Itu bisa dilihat di gambar yang terakhir, bahwa extreme weather events itu meningkat, ya. Jadi climate and a pandemic, not dealing with the pandemic, has the biggest cost on the poorest countries and the poorest people in the countries, yeah. And therefore the countries themselves cannot respond to it themselves. Kita harus ada global cooperation dalam hal ini. Okay, terakhir, what do you do at the country level? Kita tutup dengan country level. Jadi dari segi makronya, ke depan kita harus akan lihat high inflation and low growth, ya. Sehingga monetary policy tidak akan banyak bisa bergerak untuk membantu pertumbuhan. Dia harus fokus kepada price stability. Untuk fiscal policy, bagaimana repurposing daripada dana-dana yang ada untuk bisa misalnya subsidi untuk fuel atau even agriculture subsidy yang harus bisa di repurpose untuk lebih efektif both for climate and development, ya. Dan untuk infrastructure dan seterusnya, and for human capital development, education and health.
dan bagaimana kita memperbaiki investment climate dan merubah social protection system menjadi lebih targeted dan lebih bisa on and off istilahnya, ya. Karena salah satu prediksi kita adalah dunia akan menghadapi lebih banyak shock dan lebih sering. Apakah itu health, apakah itu climate, apakah itu economic, apakah itu financial, ya. Jadi dalam situasi seperti itu tentu makronya harus jalan, institutional change harus jalan, tapi bagaimana mengatasi orang-orang yang terdampak, ya. Kita harus bisa dengan cepat, dengan baik melakukan targeted program yang akan disalurkan. Dan yang terakhir mengenai climate and development, intinya adalah bagaimana kita riset, kita melakukan transformative way forward yang benar-benar melihat integrasi antara people, planet, and the economy. Dan bagaimana ini sekali lagi di sini perlu global cooperation, karena kalau negara diminta untuk ambitious di dalam climate and development, biayanya besar, ya. Tapi yang penting adalah saya sebagai suatu negara sedang berkembang mempunyai rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang bagaimana akan melakukan transisi untuk mengurangi dampak climate tetapi tetap mendapat pertumbuhan, dan investment gap, financing gap-nya itu berapa, ya. Dan di sini berapa yang akan dikeluarkan dari budget, berapa yang akan keluar dari lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, sisanya dan dari donor-donor lain, sisanya adalah private sector. Nah, ini bagaimana hal itu, investasi itu bisa terjadi. Ini adalah bagian-bagian dari pembahasan yang terjadi. Tapi kunci utamanya adalah clear strategy on climate and development dari negara yang terkait, dan enabling policies, institutions, and clear a way forward dari masing-masing negara itu untuk bisa mendapat pinjaman, grant, maupun private sector. Ini adalah yang menjadi transformative way forward, karena inilah satu-satunya cara kita bisa mendapat sustainable, resilient, and inclusive development. Sorry, saya stop. Maaf, akhirnya jadi panjang ceritanya. Mudah-mudahan belum pada tidur. Ini sebetulnya saya tadinya hanya ingin bicara 30 menit, tapi kok jadi excited sendiri melebihi waktu yang saya tadinya rencanakan. Oke, balik ke Titi. Terima kasih. Terima kasih, Bu Mari. Memang topiknya membuat kita excited sih, Bu. Jadi masalahnya real and very challenging, as you said. Dan mungkin nggak akan cepat untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. But takeaway from your lecture is that di setiap kesulitan selalu ada peluang untuk perbaikan, ya Bu, ya. Jadi dari kuliah Ibu pagi ini, walaupun outlooknya sedikit gloomy atau sangat gloomy mungkin, ya, tapi tentu kita masih bisa punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Buat teman-teman mahasiswa yang mungkin tadi sudah mencatat berbagai hal penting yang sudah disampaikan oleh Ibu Mari, mulai dari tantangan, lalu bagaimana tantangan itu bermanifestasi di indikator-indikator makro berbagai negara, termasuk di dalamnya negara berkembang, lalu bagaimana caranya keluar dari tantangan tersebut. Dan salah satu poin penting adalah globalization is still there, hanya perlu reshape. Bentuknya akan berubah sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Dan untuk keluar dari tantangan ini, kita perlu menyelesaikan challenge short term. Semua negara perlu menyelesaikan challenge short term-nya. Short term pressure seperti yang Ibu Mari tadi sampaikan, sambil juga membangun long term fundamentals untuk bisa tumbuh lebih sustainable, inklusif, dan resilience. Bu Mari, dari chat room sudah ada banyak pertanyaan untuk Ibu.
Mungkin kita batasi sampai jam 11 siang kalau Ibu ada waktu. Mohon izin Ibu. Dari beberapa pertanyaan yang sudah kami kolek dari chat room, satu pertanyaannya adalah bagaimana cara bertransformasi ke green economy. Di lecture beberapa menit lecture terakhir Ibu sudah menyampaikan bagaimana transformasi ke green economy. Mungkin kalau boleh di highlight kembali. Ada pertanyaan bagaimana Indonesia dan negara berkembang bisa bertransformasi ke green economy karena ini mahal sebetulnya. Pertanyaan itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan mengenai apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang sudah lumayan porak-poranda karena pandemi. Kemudian ada pertanyaan mengenai utang, Bu. Nah, pertanyaan tentang utang ini terkait dengan presentasi awal Ibu mengenai banyak negara berkembang yang akan kesulitan membayar utangnya. Lalu kemudian relevansinya bagi Indonesia. Apakah menurut Ibu utang Indonesia itu termasuk besar? Dan apakah ada pilihan lain selain berutang, Ibu? Kemudian kalau ini mungkin pelajaran pengantar mikro ya, pengantar ekonomi. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan as usual. If you explain it, you explain it very well sehingga bahkan yang baru mengambil mata pelajaran pun akan mengerti dengan baik. Kemudian ada pertanyaan juga terkait relevansi Indonesia sebagai anggota G20. Apakah Indonesia bisa berkontribusi pada masalah dunia? Mungkin itu Bu beberapa pertanyaan yang telah disampaikan melalui chat room yang cukup untuk waktu kita yang tersisa ini. Terima kasih Bu Mari. Terima kasih Titi dan terima kasih untuk pertanyaan yang telah disampaikan. Pertama mengenai transformation ke green economy. Ini sebetulnya memang tantangan yang cukup besar, tetapi juga saya selalu mengatakan di dalam tantangan itu adalah kesempatan. Ya, jadi memang transformasi ke green economy itu harus menjadi bagian dari kebijakan terintegrasi di suatu negara ya, dan itu tentunya di luar aspek teknokratiknya memerlukan komitmen politis juga ya, dan kita belum sampai ke situ, tetapi sebetulnya apa yang terjadi di Eropa itu secara politik yang menang itu adalah partai-partai ataupun cara pemerintahan yang arahnya ke green economy adalah arah politiknya juga ya, karena kalau enggak mereka tidak akan dipilih oleh voternya ya, terutama di kalangan muda ya. Jadi saya selalu mengatakan okay, kita bisa bicara technocratic solutionnya dan seterusnya, saya akan bahas, saya bisa jelaskan dengan baik technocratic solutionnya, tapi political will ya, karena kita bicara sesuatu yang harus dilakukan secara jangka panjang ya, yang di mana time horizon dari seorang policy maker atau politician itu kan kurang lebih 5 tahun ya, paling lama 10 tahun ya. Jadi ini adalah tantangan tersendiri ya, dan di sinilah kita mungkin sebagai akademisi maupun saya selalu mengatakan kalau bicara dengan anak-anak muda harus mulai dari kalian ya. Jadi kita perlu ada gerakan yang meminta dan mendorong dan bahkan menunjukkan sikap ya melalui cara kita vote our leaders into office yang memang terkait dengan green, resilient and inclusive development lah, kurang lebih begitu ya. Dan di sini mungkin peran kita sebagai institusi akademik adalah untuk memberi amunisi barangkali ya, di dalam berargumentasi dan bagaimana justification, bagaimana mengukur sebetulnya dampak dari iklim yang sudah mempengaruhi secara langsung kita ya, kita di dalam hidup kita maupun petani yang mungkin
yang saya dengar petani sekarang rada bingung. Ini kapan sih harus saya tanam, kapan sih panen, karena perubahan iklim telah dia tidak bisa lagi secara persis mengidentifikasi apa yang kapan dia harus tanam, kapan dia harus panen, kapan itu paceklik udah agak rancu ya sekarang misalnya. Ya jadi sudah punya pengaruh langsung kepada kehidupan kita ya. Nah, technocratic answer untuk transformasi green economy sebetulnya adalah harus dimulai dari sikap negara yang terintegrasi ya dan menggunakan pendekatan kita katakan whole of economy. Jadi kita tidak bicara hanya green project gitu ya. Kita mau bikin solar energy di Indonesia bagian timur. That's kind of project focus. Yang kita perlukan adalah kita mau greening the whole economy ya. Kita harus punya whole of society approach and whole of government approach. Karena kita mau bicara bagian apapun dari green economy itu pasti memerlukan koordinasi antara beberapa kementerian maupun antara pusat dan daerah ya, dan sampai dengan ke level lokal yang sangat lokal ya. Jadi ini adalah kalau kita bicara pendekatan bagaimana kita melakukan langkah-langkah tersebut. Sebetulnya Indonesia dan di sini UNPAD banyak juga ikut serta kalau saya tidak salah di Bappenas itu sudah dibuat semacam simulasi atau modeling ya. Kalau kita ingin Indonesia mempunyai low carbon development, itu simulasinya itu seperti apa ya? Dan kalau kita di business as usual, oke, tumbuh 5-6%, mulai turun mungkin saya tidak ingat persisnya, mungkin 10 tahun ke depan kita akan berada di 3% ya. Dan itu bisa dihitung karena human health terpengaruh, productivity terpengaruh, natural capital terpengaruh dan seterusnya ya. Ada modeling yang digunakan untuk itu. I think it's a spatial and systems analytic model. Nah, itu salah satu model. Ada beberapa model-model lain yang digunakan untuk simulasi itu. Bottom line-nya adalah kita tahu kita harus low carbon development. Di dalam low carbon development itu sektor mana yang paling akan punya dampak kepada menurunkan CO2 dan juga berdampak mengurangi emisi, maupun kita tidak hanya harus bicara mengenai mitigasi, kita harus juga meningkatkan resilience ya, adaptation and resilience, dan memprotek natural capital atau biodiversity kita. Itu semua bagian dari climate and development objective. Nah, kalau dianalisa di Indonesia ada dua sektor yang pengaruhnya besar ya. Jadi di dalam pendekatan Bank Dunia ada 5 transformative, you have to transform 5 systems normally in a country untuk bisa tercapai transformation in green economy. You have to transform 5 systems. Energy, transportation, agriculture, food and land use, urban infrastructure and manufacturing, ya. 5 ini ya. Dan untuk negara sedang berkembang, kita sedang melakukan analisa diagnostik bersama-sama dengan pemerintah. Ini tidak mungkin kalau bukan pemerintahnya yang mendrive analisa ataupun diagnostiknya dengan tujuan untuk mengambil suatu keputusan politik. Di banyak negara itu energi menjadi salah satu sektor yang perlu diatasi. Kemudian kalau di Indonesia itu sebetulnya energi dan agriculture, land use, dan food production termasuk di dalam situ forestation and peatland dan seterusnya ya. Jadi setelah kita ketahui, dua sektor ini adalah gambaran besarnya. Kalau kita tidak lakukan apa-apa, kita akan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah. Dan bagaimana kita transformasi? Bagaimana transisinya? Sektor mana yang harus kita sentuh ya? Jadi, maka itu perlu whole of government and whole of society, whole of economy approach. Masuk ke energi, masuk ke food and land use. Ya. Apa kebijakan yang harus dilakukan? Kalau untuk energi, bagaimana mengurangi batu bara, mengurangi penggunaan
fossil fuel ya dalam energi. Itu semua memerlukan biaya ya, dan bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memperkirakan angka yang diperlukan ya waktu COP26 dia ada di satu sesi dia bilang okay, di sini orang bicara ada trillions of dollars yang bisa digunakan untuk financing climate and development. Saya hanya perlu 300 billion dollar ya misalnya ya. Jadi kalau kita sudah bisa identify sektornya, kita bisa identify financing and investment gap-nya. Kita bisa mempunyai rencana ya. Tapi itu bukan masalah hanya uang, tetapi untuk transisi dari batu bara ataupun fossil fuel ke renewable energy, bagaimana kita mempunyai renewable energy policy, bagaimana pricing, bagaimana PLN, dan bagaimana kita di dalam transisi itu consumer tidak dibebani dengan harga yang mahal, ya. Dan bagaimana dengan sektor ataupun daerah yang terpengaruh kalau misalnya tidak ada lagi batu bara, tambangnya ataupun power plant-nya ditutup, apa ini dampak sosialnya? Dan menutup coal mine, menutup coal power plant juga ada cost-nya. Ya. Jadi semua ini harus dihitung dengan baik dan ada suatu platform terintegrasi di mana seorang investor atau seorang donor ataupun pemerintah sendiri bisa melihat ini yang perlu dilakukan, ini biayanya, ini ada beberapa elemen di dalam satu transisi. Pemerintah bisa masuk di mana, lembaga internasional bisa masuk di mana, donor masuk di mana, private sector masuk di mana. Tapi ini harus menjadi satu kesatuannya. Ini sebetulnya challenge utama yang tengah dihadapi oleh negara maupun swasta maupun lembaga internasional yang berkeinginan untuk memberi bukan hanya financing tetapi the how to ya, bagaimana mencapai outcome yang diinginkan ya. Kalau untuk food, land use and forest and natural capital itu ada juga how do you protect your natural capital ya. Dan di sini masalah carbon trading ya. Bagaimana kita bisa mendapat carbon credit dari memproteksi natural capital ya, dan itu ada lagi pembahasan mengenai bagaimana kita menciptakan nilai karbon, bagaimana kita mengukurnya, bagaimana kita verifikasi, bagaimana kita monitor supaya itu bisa menjadi ada nilainya dan ada yang mau menginvest, maksudnya swasta mau membeli dan terjadi penjualan atau pembelian dari carbon credit itu, dan itu akan menguntungkan negara yang melakukan protection daripada natural capital atau biodiversity. Jadi ini sebenarnya ini adalah topik-topik yang saya harap lembaga akademik seperti UNPAD akan mendalami dan mengajarkannya kepada mahasiswanya. Karena terus terang apa yang kita bilang sebagai sustainable economics atau sustainable ESG ya, environment sustainable. Environment, social and governance standards of companies itu sekarang menjadi sesuatu yang menjadi kalau dulu itu hanya dianggap okay, kita harus memenuhi, kalau sekarang ini benar-benar harus dipenuhi, dimonitor, diukur dan menjadi bagian dari apakah Anda dapat pinjaman atau tidak, apakah bagaimana Anda dinilai di bursa dan seterusnya. Jadi real ya, maksudnya itu real. Dan ada benefitnya juga bahwa kalau kita melakukan itu, it's initially higher cost, but in the longer run, you can be more efficient and more sustainable. Gitu kira-kira begitu ada benefitnya. Nah ini ilmu analisa diagnosa yang ke depan menurut saya adalah secara karier ya akan menjadi in big demand. It's already in big demand ya. Kita mengalami sendiri di Bank Dunia, semua orang-orang climate kita, orang-orang kita yang bekerja di climate dan environment itu dibajak lah ya oleh lembaga lain ya. Kita mungkin salah satu dari lembaga internasional yang paling banyak pernah melakukan itu. Ini hanya ilustrasi pentingnya topik ini. Kedua, memperbaiki sistem pendidikan. Ini ceritanya sih panjang ya. Tapi bagi kami yang dari kacamata pandemik ya, yang tadi saya gambarkan,
Yang paling mengerikan itu yang learning losses yang tadi saya gambarkan ya, bahwa secara rata-rata anak-anak tidak sekolah 1 tahun ya. Ini adalah school closure yang terbesar yang pernah dialami di dunia, kita mau bicara kapanpun itu yang terjadi ya, yang mungkin yang orang sering membandingkan itu dengan Spanish flu, di mana waktu itu hanya Eropa dan Amerika yang terpengaruh, tapi pada waktu itu pun sekolah tutup 1 tahun atau 2 tahun ya, dan banyak yang mencoba melihat perbandingannya ke situ. Tetapi yang jelas ada learning losses yang terjadi. Jadi remote learning itu tidak berjalan dengan sempurna, dalam arti walaupun kita punya internet, kita bisa akses ke online learning, apa yang kita dapat itu tidak optimal ya. Ternyata face to face itu masih sangat penting. Belum lagi unevenness di dalam remote learning ya. Kalau kita bicara banyak sekali yang tidak punya digital connectivity, tidak bisa belajar online learning. Jadi dia sama sekali tidak mendapat apa-apa selama 1,5 tahun tidak sekolah. Jadi ada learning loss yang unequal di dalam situ. Dan kita juga menemukan bahwa yang paling terpengaruh di dalam remote learning ini adalah PAUD ya. Jadi untuk anak-anak 5 tahun sampai 6 tahun itu mereka tidak bisa online learning, itu benar-benar perlu face to face ya, dan they didn't go to school. Jadi anak yang umur 5 tahun 2 tahun yang lalu sekarang udah umur 7 tahun, dia kehilangan yang kita bilang foundational learning yang utama di PAUD itu ya. Jadi menurut saya memperbaiki sistem pendidikan saat ini kita harus mulai dengan recovering learning losses yang terjadi selama anak-anak ini tidak sekolah 1,5 sampai 2 tahun. Dan kita juga ini kita banyak melakukan pendalaman mengenai topik ini di berbagai negara selama pandemi. Hal kedua yang juga terjadi, dia tidak belajar 1,5 sampai 2 tahun. Jadi dia tidak belajar, tidak berkembang dalam pelajarannya. Tapi dia juga lupa ya, yang dia udah belajar sebelumnya dia juga sudah lupa ya. Jadi accelerating learning losses adalah menurut saya priority utama ya. Kalau enggak ya tambah lama ya, yang cohort ini ya akan ketinggalan seterusnya untuk seumur hidupnya, kita kira begitu ya. Dan itu akan mempunyai pengaruh besar terhadap long run productivity and therefore development of any country. Dan bagaimana recapturing accelerating learning losses, recapturing and accelerating recapturing the learning losses. Ini kita banyak sedang banyak melakukan di berbagai negara untuk melihat apa yang akan berjalan. Dan intinya longer school hours, that's one thing. Second, teachernya harus bisa membedakan antara ya different levels of learning ya, dan the outcome you want. Juga learning outcome, bukan berapa lama anak itu diajar. Jadi misalnya di Gujarat kita mempunyai sistem di mana ada weekly assessment. Ini anak udah sampai mana nih? Dia catching up atau enggak? Kalau dia enggak catch up, dia harus dimasukkan di dalam kelas yang lebih lama atau mempunyai attention khusus. Kalau yang lebih cepat bisa nangkep, okay, dia dimasukin di mana. Jadi ada istilahnya adaptif ya kepada learning level daripada anak-anak itu. Itu tentunya memerlukan both on the teacher side and the curriculum side and the tools ya. Nah, inilah yang bagi saya itu priority utama sebelum kita bicara bagaimana memperkuat foundational learning, bagaimana di dalam respon kita kepada education itu perlu transformasi di dalam cara mengajar, kurikulum dan seterusnya. Ya, ini saya dengar-dengar katanya ada RUU pendidikan yang lagi sedang digodok. Nah, mungkin disitulah kita sebagai dunia akademisi yang sangat berkepentingan dan pendidikan, mungkin kita juga bisa harusnya bisa berpendapat di situ. Tapi ya, yeah, it's a very challenging issue. But let's start with the basic human capital issue, which is recapturing the learning losses. Dan untuk banyak negara mereka justru mengurangi pengeluarannya untuk pendidikan. Indonesia karena kita punya undang-undang ya, by constitution kita harus spend 20%
Untuk pendidikan. So we don't have that problem, but we do have a problem. How do you spend it? And how do you spend it effectively untuk priority yang harusnya menjadi penting? Dan kembali lagi, recapturing the learning losses menurut saya itu adalah priority. If not, you have a lost generation of young people ya, yang akan terus menjadi it grows in the country. Mengenai hutang, apakah negara itu punya pilihan lain di luar berhutang? Tentunya kalau kita lihat mengapa negara berhutang itu mungkin pertanyaan utamanya ya. Jadi untuk melakukan tugas negara ya di dalam pengeluaran membangun negara, pengeluaran untuk infrastructure, pengeluaran tentu untuk gaji dan seterusnya. The functioning of government as well as the role of government untuk melakukan stimulus di dalam suatu pertumbuhan. Jadi untuk nanti Anda akan mendapat kuliah makro di mana untuk pertumbuhan suatu perekonomian atau mengukur pertumbuhan ekonomi ada beberapa sumber pertumbuhan yaitu konsumsi dalam negeri, pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor dan impor ya. Dan pengeluaran pemerintah dalam hal ini penting untuk melakukan stimulasi dan juga ada pengaruhnya tentunya kepada investment dan consumption apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi membangun infrastruktur itu akan meningkatkan investasi. Memungut pajak ataupun melakukan transfer kepada masyarakat miskin itu mempengaruhi consumption maupun investment ya. Jadi pemerintah memerlukan dana untuk melakukan semua itu. Dananya dari mana? Pertama, sumber utama dari pemerintah tentu adalah memungut pajak ya dari perusahaan, dari perorangan ya. Dan dari trade taxes juga ada dari BUMN juga dari profit BUMN. Tapi seringkali tidak cukup untuk membiayai yang diperlukan sehingga semua pemerintahan termasuk Amerika berhutang ya. Berhutangnya bisa berhutang kepada dalam negeri issuing bonds untuk pinjam dari dalam negeri maupun issue bonds di luar negeri jadi mendapat pinjaman dari mendapat meminjam ke luar negeri termasuk juga meminjam kalau negara sedang berkembang apalagi negara miskin bisa meminjam kepada Bank Dunia ataupun lembaga internasional lain dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah ya ataupun kadang-kadang yang paling miskin dapat hibah. Nah, yang penting jadi yang penting bukan berhutang atau tidak berhutang sebetulnya. Berhutang untuk bisa melakukan fungsi pembangunan dari suatu negara itu sah ya. Seperti perusahaan kalau dia mau berkembang, dia tanpa hutang dia tidak bisa berkembang. Tapi hutang itu digunakan untuk apa? Itu yang justru itulah yang paling penting. Nah, maka itu dari segi institusi, dari segi kelembagaan dan dari segi perencanaan pembangunan itu yang penting untuk dinilai. Ini negara menggunakan uangnya secara tepat atau tidak untuk melakukan pembangunan ekonomi sehingga negara itu bisa membayar hutangnya ya. Kalau hutang itu dihambur-hamburkan untuk konsumsi atau untuk corruption dan tidak digunakan untuk bisa membayar meningkatkan daya beli negara itu untuk bayar hutang, maka itulah yang menjadi sumber masalah hutang ya. Dan ini yang menjadi masalah pokok. Kita melihat saat ini ada 60 negara miskin dan low income country, ada juga beberapa middle income country seperti Sri Lanka yang mengalami debt stress situation. Artinya mereka diperkirakan sulit untuk membayar hutangnya kembali. Sebagian karena memang sudah miskin dan dengan terpuruknya dengan COVID, dengan slowdown dalam ekonomi segala macam, itu memang jadi akhirnya tidak bisa ada pertumbuhan yang cukup untuk mereka bisa membayar hutang. Tapi sebagian juga karena hutang itu tidak digunakan
secara tepat ya. Nah, ini yang menjadi masalah besar. Dan masalah lain adalah sebagian dari hutang luar negeri dari negara-negara ini bukan saja kepada negara, kepada donor ataupun issuing government bond dari negaranya, dia berhutang kepada swasta ya. Jadi Eurobond ya, hutang kepada negara tertentu. Itu yang paling banyak memberikan pinjaman adalah Tiongkok ya, dengan terms yang tidak terlalu transparan ya. Dan disinilah yang akan menjadi masalah di dalam penyelesaian hutang. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sebetulnya karena pernah mengalami krisis hutang luar negeri di tahun 98, sebetulnya sangat hati-hati di dalam meminjam luar negeri ya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan dari hutang luar negeri, hutang Indonesia, kalau saya tidak salah, kita naiknya tidak banyak selama krisis pandemi ya. Karena waktu pandemi, apa yang terjadi? Tiba-tiba kita harus bisa meningkatkan jadi misalnya Indonesia dari 3% ke 6% dari defisit ya. Defisit di fiskal dari GDP kita tingkatkan untuk melakukan stimulus dan melakukan social protection ya. Dan untuk Indonesia ada si angkanya di sini. Okay. Total debt kita percent of GDP, domestic debt and external debt Indonesia itu di tahun 2019 kita debt to GDP ratio-nya 30,2% ya di 2019. Bandingkan dengan waktu krismon itu di atas 100%. Ya. Jadi kita selama ini selalu memanage itu, dan di 2020 naik ke 39,4% dari PDB, di 2022 43%. Jadi di dalam tidak berlebihan, banyak negara yang sudah mencapai 100% maupun 200%. Dan untuk kita masih bisa membayar hutang kita dari segi bunga maupun short-term debt, karena kita juga punya surplus dan kita punya pertumbuhan yang baik. Tadi pertanyaan terakhir apa ya? Lupa. Relevansi Indonesia sebagai anggota G20 dalam menyelesaikan masalah global. Ya, kita sebagai sebagai chair dari G20 kita melakukan beberapa hal. Pertama adalah G20 itu muncul di saat global financial crisis sebetulnya. Dalam arti sebelum global financial crisis G20 sudah ada, tapi pertemuannya itu di tingkat menteri-menteri keuangan ataupun deputy finance ministers. Tapi begitu terjadi global financial crisis di 2008 dinaikkan pangkat ke tingkat kepala negara ya. Dan pada waktu itu berhasil untuk mencapai kesepakatan bahwa untuk menyelamatkan dunia dari global financial crisis yang pada waktu itu dipikirkan akan terjadi resesi yang berat di dunia, apa yang terjadi adalah yang disebut sebagai concerted fiscal stimulus. Jadi semua negara sepakat kita semua akan melakukan fiscal stimulus, dan pada waktu itu antara lain Tiongkok karena mereka tidak terlalu terpengaruh oleh global financial crisis. Mereka sebetulnya yang paling besar fiscal stimulus-nya. Dan itu menciptakan juga demand buat negara-negara di East Asia misalnya. Jadi itu semua membantu untuk meredam terjadi kontraksi, tapi cepat kembali lagi, tapi walaupun kembalinya kepada level pertumbuhan yang lebih rendah. Jadi sebetulnya saya ingin menceritakan sejarah itu, karena sekarang pertanyaannya di dalam global multiple crisis yang kita hadapi, apakah G20 masih relevan? Apalagi dengan adanya perang antara Ukraine dan Rusia, di mana Rusia adalah anggota dari G20 dan mereka berhak berada di dalam ruangan dengan anggota G20 yang lain. Jadi geopolitical tensionnya itu masuk ke dalam ranah pertemuan. Mungkin jawabannya agak susah dalam arti ini masih sesuatu yang sedang bergulir, tapi saya perlu angkat topi untuk Indonesia sebagai tuan rumah.
Karena untuk bisa melaksanakan pertemuan di dalam keadaan seperti ini, itu saja sudah menjadi suatu prestasi, ya. Karena kita tidak mempunyai forum lain di dunia saat ini di mana minimal kita tahu ada geopolitical tensions antara Rusia dan yang lain-lain, antara China dan Amerika dan seterusnya. Tapi bahwa mereka masih bisa bertemu, bahwa mereka masih bisa ada di dalam suatu ruangan untuk mencari solusi, untuk bagian-bagian yang mereka bisa tetap mencari solusi, dan sebetulnya keuntungan dari suatu pertemuan internasional adalah informal bilateral dan pertemuan yang terjadi di luar pertemuan, ya. Dan itu saya yakin itu terjadi di dalam berbagai pertemuan G20 yang sudah diselenggarakan. Nah, kalau kita bicara, apakah yang secara koordinasi yang telah dihasilkan oleh G20 seperti pada waktu respon kepada global financial crisis? Mungkin awal-awalnya untuk pandemi, untuk mengatasi hal vaksin itu dianggap sangat lamban dan tidak terlalu positif, ya, karena terjadi hoarding, terjadi dia tidak mau sharing vaksin. Tapi akhirnya sekarang untuk urusan vaksin sudah jauh lebih baik dan sudah negara maju sudah mau mendonate vaksin, ya. Sekarang masalahnya lebih kepada bagaimana mendeliver vaksin itu di negara-negara sedang berkembang. Nah, di sini Bank Dunia mempunyai wadah lah, ya, untuk membantu delivering, dan ini bukan hal yang mudah, tapi minimal mekanisme dan prosesnya sudah ada. Dan salah satu deliverable yang tadi saya sudah sebut dari G20, dan ini disepakati dan di lead oleh Amerika, bahwa kita perlu menciptakan facility untuk prevention, preparedness, and respond terhadap pandemi untuk anticipate the next pandemic, ya. Dan yang menarik dari hal ini di lead oleh Amerika, didukung oleh beberapa negara, kemudian bergulir, ya, dan Indonesia sangat berperan dalam hal ini, sehingga akhirnya fund ini yang akhirnya sudah lebih dari 1 miliar dolar, 1,2 kalau saya tidak salah, Indonesia masuk ke situ, dan China masuk ke situ. Jadi ini wadah di mana ada China, ada US, ada Singapura, ada beberapa negara sedang berkembang, bukan hanya negara maju. Yang paling besar Amerika dan EU, ya, dan UK kalau nggak salah. Tapi yang paling besar itu Amerika dan European Union, hampir 900 dari 1,2 itu. Jadi ini menunjukkan, kita lagi perang nih, kita lagi banyak masalah nih. Tapi kita tahu bahwa kita harus bersatu karena pandemi ini hanya bisa diatasi kalau ada global cooperation, ya. Jadi ini salah satu menurut saya deliverable yang sangat bagus dari berbagai kacamata. Dan ini it's about better surveillance, about better monitoring, building up the laboratory capacity in country supaya bisa terjadi the prevention side as well as the preparedness side, etc. Ada banyak di dalam elemennya. Di luar itu tentunya orang melihat bagaimana kita bisa mengatasi war issue antara Ukraine dan Rusia. Kalau itu, untuk itu agak susah karena masih sangat polarized, ya, situasinya. Tapi minimal untuk food crisis mungkin itu another issue yang G20 sudah mulai kolaborasi dengan baik dan sudah minimal sepakat untuk food, untuk medical supplies and so on. Bahwa kita megang pada prinsip kalau kita toh harus melakukan trade restriction untuk keamanan masing-masing negara, kita melakukannya secara sementara, temporary, kita melakukannya secara transparan, kita harus umumkan, kita harus melakukan notifikasi, dan harus targeted, ya. Jadi bahwa kita melakukan ini karena apa dan sangat spesifik dan fokus. Jadi ini yang harus mungkin dari ini prinsip yang sudah disepakati, tapi bagaimana prinsip itu bisa diimplementasi, apakah itu peer pressure di dalam G20, jadi antara lain saling melihat, kamu nakal nih, kamu melanggar prinsip, jadi lebih kepada itu, atau akhirnya masuk ke WTO di mana ada sanksi, gitu, ya. Itu ekstrimnya dari prinsip menjadi binding commitment, gitu. Tapi saat ini dia masih pada level prinsip dan masih pada level transparency,
minimal kita tahu G20 negara mana yang melakukan atau tidak melakukan restriction, ya. Itu tingkat pertama di dalam kerjasama internasional, di mana istilahnya itu peer pressure. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa itu peer pressure, tapi saling mendukung maupun saling mendorong maupun saling melirik sebetulnya yang lain lagi melakukan apa, ya, dan bisa positif bisa juga negatif, menjadi contoh negatif juga bisa terjadi dan seterusnya. Mungkin di luar itu mungkin yang lain itu melalui mengenai digital dan energy transition, tapi mungkin yang bisa dilakukan Indonesia menurut saya adalah meletakkan batu-batu foundation-nya, ya, untuk sampai kepada suatu deliverable. Kelihatannya dalam situasi sekarang agak sulit, dan untuk the whole recovery story and so on is going to be difficult. Mungkin how to manage increase interest rates and basically it's two issues, ya. Saat kan kita bicara bagaimana ini terjadi contraction, rebound, kemudian sekarang tajam nih turunnya. Bagaimana memanage ini tajamnya penurunan, karena dua hal yang terjadi. Satu adalah tingkat suku bunga, tightening of financial condition, jadi monetary policy-nya tidak bisa terlalu banyak menyumbang kepada pertumbuhan. At the same time, kita harus exit dari stimulus fiscal policy. Bagaimana exit dari fiscal policy itu yang baik, karena exit dari fiscal policy yang terjadi di negara lain mempunyai dampak kepada kita juga, ya, kepada pertumbuhan. Nah, ini bagaimana terjadi secara istilahnya G20 kalau nggak salah itu orderly, ya, secara organized, ya, tidak menyebabkan shock tambahan, ya, seperti waktu Fed mulai menaikkan suku bunganya. Sebenarnya dia tidak naikkan, dia hanya mengumumkan kita mungkin akan menaikkan suku bunga kita di 2013. Itu menyebabkan capital outflow yang luar biasa di 5 negara termasuk Indonesia. Ya, jadi ada shock yang menyebabkan ada, padahal dia tidak menaikkan suku bunganya, hanya mengumumkan. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang ingin dikoordinasikan lah di G20. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih semua sudah banyak pertanyaan. Mohon maaf kalau belum bisa menjawab semuanya. Terima kasih banyak Bu Mari. Memang kita sebagai orang Indonesia perlu berbangga juga atas keterlibatan kita dalam G20, di mana kita berkontribusi untuk tadi yang disebutkan oleh Bu Mari, ya, membuat pooling of fund, ya, untuk pandemic preparedness. Di awalnya banyak yang pesimis, tidak mungkin dapat melakukan pooling fund, tapi ternyata kita bisa, ya. Jadi itu mungkin salah satu achievement yang kita bisa deliver sebagai negara Indonesia. Walaupun kita bukan superpower seperti US, but we can contribute to the global economy. Baik, Bu Mari, terima kasih banyak atas waktu Ibu pagi ini. Mengingat waktu yang sudah 2 jam, ya, kita berkumpul di kuliah perdana ini. Mungkin buat teman-teman mahasiswa yang pertanyaannya belum terjawab, bisa kita diskusikan di kelas, ya. It's going to be exciting semester karena banyak sekali kejadian global yang berimplikasi kepada Indonesia, dan itu kita bahas di Fakultas Ekonomi, ya. Tidak cuma di ilmu ekonomi, tapi juga di manajemen dan akuntansi. Jadi stay alert, ya, dari untuk atas semua kejadian yang ada di dunia. Baik, Ibu Mari, boleh bila berkenan mohon stay 5 menit ke depan, Ibu, karena fakultas ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu. Yusuf, saya kembalikan ke Yusuf. Terima kasih banyak Ibu Mari atas sharingnya pagi ini. Terima kasih kepada Ibu Titi Kanas selaku moderator, dan juga terima kasih kepada Prof. Mari Elka Pangestu atas pemaparan materinya. Selanjutnya dimohon kepada Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk memberikan sertifikat kepada pembicara kita, yaitu Profesor Mari Elka Pangestu, dan moderator kita kepada Ibu Dr. Titi Kanas. Kepada Ibu Dekan kami persilahkan. Ya, terima kasih Yusuf.
Baik, 2 jam ini kita tidak terasa karena kuliah yang diberikan Ibu Profesor Mari Elka Pangestu betul-betul sangat komprehensif, sangat menarik, dan sangat kontekstual dengan kondisi kita pada saat ini. Berbagai situasi global kita dengarkan dari Ibu Prof. Mari Elka Pangestu. Mudah-mudahan ini menambah ya semangat dari mahasiswa yang akan memasuki semester ini. Dengan demikian kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Profesor Mari Elka Pangestu. Mudah-mudahan ini bukan kuliah terakhir, Ibu. Kami akan senantiasa memerlukan Ibu untuk mencerahkan begitu. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Profesor Mari Elka Pangestu, MEC PhD atas berkenan memberikan kuliah di tengah kesibukan Ibu yang luar biasa, tentu saja kami percaya itu. Terima kasih, Ibu. Ya. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, terima kasih. Terima kasih sekali, Ibu Mari. Dan kemudian mungkin sertifikat yang berikutnya kami sampaikan juga penghargaan yang tinggi kepada Ibu Titik Anas ya, yang selalu mensupport kemudian memberikan inspirasi dalam perkuliahan di FEB dan juga telah turut membantu kesuksesan dari kuliah perdana kita pada pagi ini. Terima kasih Ibu Titik Anas, SA MCon Development PhD. Mudah-mudahan akan semakin bersemangat di dalam kuliah kita yang akan kita hadapi bersama dengan hybrid education yang kita hadapi sekarang ini. Terima kasih Bu Titik Anas. Terima kasih banyak Bu Dekan. Ya, terima kasih banyak. Ya. Baik, saya kembalikan kepada Yusuf ya. Apakah kita sudah berfoto bersama barusan dengan Bu Mari Pangestu ya? Belum kayaknya, Bu. Belum ya. Dipin lagi bisa nggak? Dipin kita bersama begitu untuk berfoto bertiga dulu. Ya. Yusuf, apakah memungkinkan? Iya, Ibu. Sedang ya. Disiapkan, Bu. Ya, dipin dulu ya. Silakan. Kita undang kembali Ibu Mari, mudah-mudahan belum keluar dari ruangan ini bersama Ibu Titik Anas. Ya. Ya. Bila tidak memungkinkan, mungkin Yusuf bisa melanjutkan acaranya, silakan. Bisa Ibu. Bisa, Bu. Mohon ditunggu sebentar, Bu. Oh ya. Oh baik. Ya. Ya, ini kesempatan langka. Kita bisa berfoto bersama ini dengan Prof. Mari Pangestu ya. Terima kasih Ibu kehadirannya sekali lagi. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Profesor Dr. Mari Elka Pangestu dan Ibu Titik Anas PhD. Selamat siang Ibu, selamat beraktivitas kembali. Baik, terima kasih kepada Ibu Dekan yang telah memberikan sertifikat kepada Profesor Mari Elka dan juga moderator kita Ibu Titik Anas. Baik para hadirin semua dan rekan-rekan mahasiswa, kita telah menyaksikan secara bersama-sama kuliah perdana pada hari ini yang disampaikan langsung oleh Profesor Mari Elka yang membahas mengenai implikasi volatilitas dan ketidakpastian ekonomi global terhadap negara berkembang.
Semoga dengan kuliah perdana hari ini menambah wawasan kita semua untuk mengenai perkembangan ekonomi di negara berkembang. Karena kita sudah berada di rangkaian akhir acara, hadirin semua, alangkah baiknya kita melakukan foto bersama terlebih dahulu untuk mendokumentasikan acara pada hari ini. Diharapkan hadirin semua untuk menyalakan kamera video, dan untuk aba-aba dokumentasi akan saya pimpin. Baik. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Slide berikutnya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran, pembicara kita yaitu Profesor Mary Elka, moderator kita Dr. Titik Anes, para guru besar, para koprodi, para dosen, dan para mahasiswa yang telah hadir pada kuliah perdana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran pada hari ini. Saya Yusuf Bastiar, selaku Master of Ceremony pada hari ini, meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Pamit undur diri, semoga dapat bertemu di baik hari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.